Program UMKM Warung Sarapan Pagi R dan R, sebuah usaha warung sarapan pagi yang bertempat di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Usaha warung sarapan pagi ini banyak dikunjungi masyarakat Kabupaten Bungo karena dengan rasa dan harga yang terjangkau, dengan harga dari Rp6.000 sampai Rp7.000 per porsinya. Usaha sarapan pagi ini yang paling unik dan banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Bungo ialah masakan mie becek dengan tekstur kuah yang renyah dan kental, sehingga menjadi makanan yang diminati masyarakat. Usaha yang didirikan oleh Ibu Yanti ini berdiri dari tahun 2013 hingga sekarang dengan beberapa macam masakan, seperti nasi goreng, lontong sayur, nasi gemuk, malabar, mie goreng, dan yang paling unik adalah mie becek minimal 2 hingga 5 dus mie instan per hari. Ya, kita selaku pemilik ini udah berdiri kapan, Bu? Di sini jualan mulai jualannya, ya, 2013. Dengan menu apa aja yang kita sajikan kepada masyarakat Bungo ini? Kalau dulu ya baru-baru kan, kalau dulu cuma nasi gemuk, nasi goreng, kayak lontong gitulah baru kan. Jadi dengan ciri khas menu-menu yang bermacam ini, Bu, apa yang Ibu sajikan kepada warga ini, Bu? Maksudnya itu? Ya, menu yang unik gitu, Bu. Oh, mie becek. Ya. Apa aja yang Ibu buat bahan-bahannya atau apa gimana, Bu? Mungkin dengan ciri khas kuah mungkin kan, agak kental gitu. Untuk mie-nya, Bu, mie apa aja yang Ibu buat? Instan, Bu, ya? Iya. Bu, ini Ibu bisa menemukan dengan warung Ibu sarapan pagi ini, gimana pertama awalnya gitu? Kok bisa Ibu bisa membuat seperti itu? Tentang mie becek. Ya. Mie becek itu kan. Dulu kan waktu di Muhammadiyah jualan dulu kan. Sebelum di sini jualan Muhammadiyah. Jadi kan anak-anak itu kan sering kan, gini-gini, Bu, mie-nya. Oh, jadi kan lah temukan, jadi apa nama bagus Bu ya, tanya. Ah, itulah mie becek. Ah, jadi kalau kuah dah separuh kuah kan, mie becek. Jadi ciri khas untuk bumbu-bumbu yang Ibu sajikan di mie itu ada nggak? Cuma tambahan saus sama cabai. Jadi penyajiannya itu Ibu adakah pernah pernik yang Ibu taruh gimana? Tidak ada, cuma itu ya. Dan satu, dari per hari atau per bulan, omset yang Ibu raup dari semua menu masakan ini? Semua menu, per bulan, bersih. Bersih, pokoknya kalau sehari bisa 200, bersihnya. Dari 200. Berarti yang formal, yang sering dipesan dari warga ini, berarti mie becek ini? Mie becek, ya. Ciri khas mie becek, ya. Dan satu lagi, Bu, Ibu memperkerjakan karyawan ini berapa orang? Kalau ini kan anak kan kuliah di libur. Kalau Senin sampai Kamis anak kuliah, jadi Jumat. Masih kami lah, adik-adik lah. Berarti masih keluarga? Masih keluarga, tapi tetap digaji. Tetap digaji. Berarti usaha Ibu ini menggandeng keluarga aja, Bu, iya. Ya? Ini kalau kita membicarakan di becek ini, Bu, ya. Apakah ada di tempat yang lain, warung-warung lain sarapan pagi atau kecuali Ibu yang memiliki mie becek ini? Mungkin ada, mungkin. Kita tahu juga kan. Ya, mungkin juga ada, mungkin. Tak ada di harga, mungkin juga kan. Itu harga kan terjangkau. Murah meriah.
kan gini kan, untuk 2 bulan yang lalu kita kan udah mengikuti anjuran pemerintah dengan situasinya ada wabah COVID-19 ini, Bu. Jadi sebelum-sebelumnya dengan wabah COVID ini, pendapatan Ibu membuka warung ini gimana, Bu? Kalau 2 bulan yang kemarin ya sore lah, tapi baru-baru dulu ya, baru-baru COVID dulu ya, ada pengaruh juga kan. Sampai 3 bulan, sudah itu normal lah, biasa lah. Apakah dengan penurunan pendapatan kalau 3 bulan dulu ya, 3 bulan baru-baru COVID dulu kan. Jadi kalau gini kan tidak lah, biasa lah. Berapa persen, Bu? Separuh turun. Saat dikonfirmasi, BTV mempertanyakan kepada Ibu Vera selaku warga Kabupaten Bungo yang sudah mencicipi masakan mie becek, menyatakan sangat cocok untuk cita rasa selera di lidah Ibu Vera. Dan Ibu Vera berharap kepada warung sarapan Ibu Yanti dengan keadaan ramai pengunjung menyediakan tempat makan untuk pengunjung, disediakan lebih banyak selain mie becek. Intan, mahasiswi Kabupaten Bungo yang memesan menu makanan nasi goreng dan nasi gemuk, menyatakan seleranya sangat cocok dan lezat di lidah. Nah, Bu, dengan Ibu datang ke sini untuk mencari menu mie becek ini, gimana, Bu? Sekarang Ibu sudah mencicipinya. Sebenarnya ini kan sudah lama ya. Saya tuh memang penggemar mie. Jadi saya lihat di sini rame-rame, cuma baru ini kesempatan. Tapi ini setelah saya cicip ternyata memang enak ini, mie beceknya ini. Dengan pesanan Ibu, menunya ini? Saya pesan yang super pedas. Super pedas. Itu, ternyata memang enak nih. Berarti yang dari cita rasa lidah Ibu menerima, Bu, ya? Iya, pas ini kalau saya ini. Jadi untuk kedepannya gimana nih, Bu? Keadaan yang Ibu baru memastikan sekarang ini, apa respon Ibu untuk kedepannya ini? Kedepannya ini kalau saya tengok semakin maju, cuma mungkin tempat ininya nih apa nih, mejanya harus ditambah lagi kayaknya nih. Karena sering saya tengok kan pagi-pagi itu memang dikejar untuk sarapan di sini rame itu, saya lihat itu. Padahal tempatnya terpencil tapi orang-orang pada datang. Nah dari atas itu kan banyak tuh yang kantor-kantor tuh. Nah tapi nyari sarapan itu ke sini, jadi kan tambah bikin penasaran. Ternyata pas dicicip memang pokoknya tidak mengecewakan lah ya, Pia. Mbak, kenapa Mbak bisa, maksudnya bisa makan ke sini, nggak di kota gitu? Padahal di kota kan banyak. Kenapa Mbak bisa bisa makan ke sini? Soalnya kan kebetulan kami mahasiswa dari SDKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini kami ada tugas PLP2, yaitu PLP2 itu kan kami mengajar di SD. Kami di sini tugaskan di SD 04. Jadi kami baru pertama kali lah makan di sini sebenarnya, karena kebetulan lagi ada tugas juga dari kampus. Kalau makanan di sini enak. Pertama kali mencoba makanan di sini nasi gemuk. Ini yang kedua nasi goreng. Rasanya gimana, Mbak? Enak. Apakah ada rasa perbedaan dengan nasi goreng atau pemenu yang lain di tempat yang lain gitu? Mungkin ini bumbunya kayak lebih gimana ya? Lebih rasa. Kalau dengan harga sesuai lah. Lebih menurut saya lebih murah lah. Tapi rasanya tetap enak. Kalau selama di sini menu apa aja yang jadi favorit gitu, Mbak? Semuanya sih sebenarnya. Semuanya. Tapi kalau dari yang baru dicoba ya baru nasi goreng sama nasi goreng. Dengan nama siapa, Mbak? Intan Novianti. Intan? Novianti. Novianti. Mahasiswi gitu ya. Iya, mahasiswi dari STKIP Muhammadiyah Malang.
Salam Cideng.